di Polresta Malang Kota ya, melakukan sujud berjamaah nih di depan kantornya sebagai wujud permintaan maaf kepada keluarga korban yang meninggal. Nah, bagaimana ISIS melihat ini? Apakah emang hal ini perlu dilakukan atau apa yang coba dikomunikasikan dengan aksi ini? Ya, niatnya mungkin baik ya, niatnya mungkin baik ya, menunjukkan ketulusan ya, artinya menunjukkan ketulusan untuk meminta maaf pada masyarakat ya, terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Tapi saya juga melihat sebenarnya ini agak lebay ya. Pertama, wilayah hukum apa kasus Kanjuruhan ini, tragedi Kanjuruhan ini tidak berada di wilayah hukum Polres Malang Kota ya. Oke. Okay. Ya kan, ini Polres Malang Kabupaten yang kemarin Kapolresnya sudah dicopot, sudah diganti juga, ya kan? Ya. Nah, ini bukan di Polres Malang Kota, bukan wilayah hukum Polres Malang Kota. Kedua, saya sebenarnya lebih berharap melihat permintaan maaf seperti itu dilakukan oleh Polri dalam kasus Sambo, gitu ya. Dalam kasus Sambo, bukan dalam kasus Kanjuruhan ini. Ya, kalau kasus Kanjuruhan ini masih prematur, ya. Dan ternyata bukan ya, dan harusnya kalaupun ini mau dilakukan gitu ya, ini mau dilakukan mestinya bukan Kapolres Malang yang melakukan gitu, karena Kapolres Malang nyatanya kan bukan, ternyata dia juga tidak diganti, tidak dicopot, tidak kena sanksi juga ya, artinya dia kan tidak terlibat secara langsung dalam masalah ini kan gitu ya, kan gitu. Bahkan yang kita lihat adalah ya memang ada sejumlah korban yang ternyata memang warga di wilayah hukum Polres Kota Malang ya, tapi bukan domainnya, bukan beliau lah yang mestinya melakukan. Kalau Kapolda Jatim yang melakukan misalnya gitu ya, atau ya, jajaran Polres Malang Kabupaten misalnya yang melakukan itu, saya akan acungin jempol